Terima kasih Anda masih bersama kami. Dinilai berhasil melaksanakan gerakan PBLHS atau Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup Sekolah, SMA Negeri 1 Tanta mendapatkan predikat tertinggi Adiwiyata, yakni Adiwiyata Mandiri Nasional. Predikat ini pun diakui tidak terlepas dari peran dan dukungan dari berbagai pihak. SMA Negeri 1 Tanta meraih predikat tertinggi Adiwiyata Mandiri Nasional dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, KLHKRI, yang diserahkan beberapa waktu lalu di Gedung Manggala Wanabakti Jakarta oleh Wamen LHK Alu Dohong. Predikat Adiwiyata Mandiri Nasional mampu diraih oleh SMA Negeri 1 Tanta lantaran selama ini SMA Negeri 1 Tanta telah berkomitmen untuk melaksanakan gerakan PBLHS atau Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup Sekolah, yakni seperti menjaga kebersihan fungsi sanitasi hingga membuat inovasi untuk mengatasi permasalahan lingkungan. Pertama, kebersihan fungsi sanitasi dan drainase, pengelolaan sampah dengan prinsip 3F, kemudian penanaman dan pemeliharaan pohon, konservasi air, konservasi energi, dan melakukan inovasi-inovasi untuk mengatasi permasalahan lingkungan. Kepala SMA Negeri 1 Tanta Eko Prayitno menjelaskan bahwa predikat Sekolah Adiwiyata Mandiri Nasional tidak terlepas dari peran berbagai pihak, baik dari tim Adiwiyata Sekolah, peserta didik, hingga dukungan dari pemerintah daerah dan juga pihak swasta. Kami sangat bersyukur sekali ketika bertugas di SMA 1 Tanta, yaitu memiliki guru-guru yang ulet, yang semangat, motivasi tinggi, terutama dalam pembinaan lingkungan hidup. Karena di sini kawan-kawan bersedia membina murid-murid kami dalam hal lingkungan hidup, dan bahkan sampai di luar jam pembelajaran, kawan-kawan masih semangat untuk membina anak-anak. Atas prestasi ini, pihak SMA Negeri 1 Tanta mendapatkan piagam penghargaan dan juga piala dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta mendapatkan uang pembinaan dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong sebesar 16 juta rupiah. Maria Ulpah, TV Tabalong melaporkan. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe channel Tabalong hari ini dan nyalakan pemberitahuan untuk update info terbaru. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan share videonya.